Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar bi nahjihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqwaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhalladhina amanu taqwaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan taufik hidayah inayah hingga menjalankan sholat Jumat berjamaah. Semoga seluruh amal kebaikan kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, segala ketaatan kita diterima oleh Allah dan diberikan balasan kelak di surga. Kemudian semoga salam salawat terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adal amanah wa nasahal ummah wa jihada fi sabilillah haqqa jihadih hatta taraka mahajatal baito. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah memberikan nasihat-nasihat kepada umat hingga agama Islam cemerlang bercahaya. Tidak ada yang samar. Ibarat malamnya seperti siangnya, bercahaya. Dan semoga kita digolongkan umat Muhammad SAW yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga kita diwafatkan di atas sunnah dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah datang menghampiri kita bulan yang sangat agung, Syahrul Ramadan. Bulan yang tiada tarikh, yang dimana satu tahun hanya sekali terjadi, Syahrul Ramadan. Unzila bihil Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu bulan yang penuh kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bulan Ramadan, diberikan di sana kemuliaan-kemuliaan yang sangat melimpah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, aku diberikan kelima kekhususan di bulan Ramadan, tidak diberikan seperti umat-umat dahulu sebelum. Sungguh aroma orang yang berpuasa, bau mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan setiap harinya para malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tersebut hingga dia berbuka. Kemudian dedengkot setan telah Allah ikat hingga tidak leluasa menggoda manusia seperti hari-hari biasanya. Dan Allah Subhanahu wa taala bila di bulan Ramadan telah menghiasi surganya sehingga setiap mukmin rela berlelah letih, bersusah payah untuk menggapai surganya. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan yang terakhir, dan Allah menurunkan ampunan di malamnya. Kemudian para sahabat bertanya, adzalika fil lailatul qadr ya Rasulullah, apakah ampunan tersebut hanya turun di malam yang mulia, yang lebih mulia daripada 1000 bulan wahai Rasulullah, yaitu Lailatul Qadar? Maka dijawab oleh Rasulullah, bukan hanya di malam Lailatul Qadar ampunan tersebut turun kepada setiap hamba.
Namun perlu kalian ketahui, setiap amalan apabila telah diselesaikan oleh seorang hamba, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan pahala tersebut didapat bila dia telah menyelesaikan amalan ketaatan tersebut, yaitu di setiap malamnya. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW, "Idza jaa syahrur Ramadan syufidatis syayatin," apabila telah datang bulan Ramadan, setan-setan berdengkot dibelenggu sehingga dia tidak bisa leluasa menggoda para manusia. "Wa futihatil abwaabul jannah falam yughlaq minha syai'," dan dibukanya pintu-pintu surga, tidak ada satupun yang ditutup. Dan ditutupnya pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang terbuka. "Wa inna lillahi utaqa," dan Rasulullah SAW bersabda, "Dan sesungguhnya Allah memiliki ampunan kepada setiap manusia di setiap malamnya." Allah membebaskan hamba dari neraka setiap malam. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar, sehingga para salafus soleh berwasiat kepada generasi-generasi berikutnya, "Maka celakalah bagi orang-orang yang apabila menjumpai bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni, karena dia tidak memaksimalkan bulan Ramadan dengan baik, sehingga amal ketaatan yang seharusnya didulang, dilimpah, digandakan, dia tidak mendapatkan. 11 bulan dosanya tidak terhapus dengan datangnya bulan Ramadan." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ramhiba'an furojuli," maka celaka bagi seseorang yang bila mana datang Ramadan namun dosanya tidak akan pernah gugur, tidak diampuni, karena dia tidak melaksanakan bulan Ramadan dengan penuh kepatuhan dan ketaatan. Bukankah Rasulullah SAW telah memberikan wejangan kepada kita, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih," barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yang penuh suci hanya dalam rangka menggapai ampunan, meminta pahala di hadapan Allah, maka dia akan diampuni dosa setahun. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih," barang siapa yang bangun malam, yang berdiri bermunajat kepada Allah hanya dalam rangka meminta ganjaran di hadapan Allah, meminta ganjaran hanya kepada Allah. Ingat, meminta ganjaran hanya kepada Allah, niscaya akan diampuni dosanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah lewat 10 pertama, 10 kedua, dan hampir memasuki 10 terakhir. Rasulullah SAW apabila memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zara, beliau mengencangkan sarung beliau, kinayah dari meninggalkan hal-hal yang disukai oleh beliau. Sesuatu yang disukai maka ditinggal. Bahkan beliau aiqadha ahlah, Rasulullah SAW membangunkan keluarganya kalau di pertama-pertama mungkin lewat keluarganya, anaknya tertidur. Maka Rasulullah SAW di bulan Ramadan yang 10 terakhir aiqadha ahlah, mengajak keluarganya, anak dan istrinya untuk bangun malam, untuk meminta surga bersama-sama. Tidak dibebankan permintaan surga hanya kepada kepala keluarga, sedangkan istri anak tidur bermain, memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala surga. Kapan? "Idza dakhalal asyr awahir," apabila telah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan hampir tidak tersisa bila kita tidak menggunakan dengan baik, dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah, mengabdikan diri, bisa jadi kita terlewatkan bulan Ramadan yang akan datang. Bisa jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir bagi kalian. Maka gunakan semaksimal mungkin. Berbuat ketaatanlah kepada Allah. Tunduklah terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Ikuti jejak-jejak
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggunakan 10 terakhir bulan Ramadan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Barakallahu alaikum wa al-Qur'anil adzim wa nafi'ina bima fihi minal ayyi wa dzikri wa qul ma tasma'un wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakum. Di antara petunjuk salaf di bulan Ramadan, mereka hanya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkhulwat, menyendiri. Bahkan para salaf mereka menggunakan ibadah yaitu beriktikaf di masjid-masjid Allah. Dan tujuan dari beriktikaf adalah memutus hubungan kepada sesama hamba dan iqbal kepada Allah, hanya menghadap, menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 11 bulan dia mungkin sibuk dengan rekan, para tetangga, orang lain, maka sudah sewaktunya di 10 hari terakhir ini sibukkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat. Dan sebaik-baik munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tilawatul Quran. Dahulu para imam apabila setiap harinya mengajarkan hadis, mengajarkan fikih, maka di bulan Ramadan mereka tutup kitab-kitab mereka dan hanya membuka Al-Qur'an. Membuka Al-Quran, meninggalkan qala haddatsana, qala haddatsana, hanya menghadap kepada qala Allah, qala Allah, qala Allah. Betapa banyak contoh dari generasi salaf. Kanal Aswad Ibnu Yazid yahtimu fi Ramadan fi kulli lailah. Aswad Ibnu Yazid dahulu termasuk perangai beliau yang terbiasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 hari sekali. 2 hari selesai. Ini betul-betul mengamalkan sabda Nabi SAW, al-iqbal Allah, hanya menghadap Allah. Dia tidak menyibukkan dengan urusan-urusan dunia, tinggalkan hiruk-pikuk dunia. Sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, masihkah sibuk dengan urusan manusia? Aswad bin Yazid 2 hari menghatamkan, dan di luar Ramadan beliau menghatamkan setiap 6 hari. Demikian pula Sa'id bin Jubair menghatamkan di bulan Ramadan setiap 2 hari. Bagaimanakah dengan kita? Khalifah Walid Ibnu Malik, dia seorang khalifah, khalifatul muslimin, sesibuk-sibuknya khalifah, menghatamkan setiap 3 hari, menghatamkan setiap 3 hari. Sibuk luar biasa seorang pemimpin, khalifatul muslimin. Tapi apabila di bulan Ramadan hanya iqbal kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu 3 hari selesai. Bahkan dikatakan Imam Al-Bukhari, apabila bulan Ramadan fin nahar khutmah, apabila memasuki bulan Ramadan setiap siangnya sekali selesai, sekali selesai siang, siang Ramadan. Imam Bukhari yang terkenal cerdasnya, cerdiknya, pandainya, hafalnya ribuan hadis, beliau lahap. Beliau membaca Al-Quran siang hari selesai. Dan apabila malam, ba'dal qiyam, setelah beliau sholat malam, setiap 3 hari selesai. Malam,
Jadi ada kegiatan siang, ada kegiatan malam. Kalau siangnya sehari selesai, malamnya siap 3 hari. Karena ada qiyam, qiyamul lail. Bayangkan betapa banyak orang-orang soleh zaman dahulu. Siapa yang kita tiru, siapa yang kita contoh? Imam Syafi'i rahimahullah, apabila memasuki bulan Ramadan, situna khotbah 60 kali. Bayangkan 60 kali khatam bulan Ramadan. Bayangkan begitu dahsyatnya para ulama iqbal terhadap bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, mengkhususkan membaca Al-Quran. Dan menjadi suatu kesalahan banyak di majelis-majelis itikaf ya, hanya disibukkan dengan perkataan ini, perkataan ini. Baca Al-Quran 3 hari selesai. Ukirlah sejarah sepanjang hidup. Karena Rasulullah SAW berjanji, inna manzila kaminal jannah, sesungguhnya kedudukan kalian di surga kelak sampai akhir mana yang telah kalian baca dari Al-Quran. Semakin banyak, semakin tinggi, semakin rutin, itulah derajat kamu di surga. Innalil jannah mi'ata darajah, sesungguhnya di surga ada 100 derajat. Apakah kita ridho hanya di emperan? Maka kedudukan kalian di surga adalah cerminan dari bacaan kalian terhadap Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan saja dia tidak menghatamkan, tidak seminggu sekali, tidak 5 hari sekali atau 6 hari sekali, tidak juga 3 hari di bulan ya, yang tersisa ini 10 hari terakhir ini, ukirlah untuk diri-diri kalian. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik, niscaya kebaikan kembali kepada diri-diri kalian. Allah tidak butuh kebaikan kita. Wa in asatum falaha, kalau kalian berbuat buruk, maka keburukan kalian akan bisa merasakannya. Maka marilah di akhir bulan Ramadan ini kita berazam untuk iqbal kepada Allah. Boleh dengan doa, boleh dengan munajat, boleh dengan dikir. Afdalu dikri kiraatul Qur'an, seutama-utama bermunajat kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Sudah banyak contoh dari para salaf apabila memasuki bulan Ramadan, mereka menghatamkan setiap 3 hari sekali, setiap 2 hari sekali, setiap siang sekali, bahkan sehari semalam 2 kali. Sebagai Imam Syafi'i, di urutan manakah kita berada? Marilah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan dan dosa-dosa kita yang kita mungkin tidak merasa, untuk selanjutnya Allah memberikan hidayah dan kekuatan untuk merubah diri-diri kita. Sesungguhnya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu generasi kecuali dengan usaha pribadi-pribadi mereka sendiri. Marilah di mimbar Jumat yang mulia ini kita berdoa agar dosa-dosa kita diampun, agar kedua orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita dimasukkan ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ja'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna, Allahumma ighfir lana wa li walidayna, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana qsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya wa matina allahumma bi absarina wa asma'ina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu warisana waj'al sa'rana alaman dalamana waj'al sa'rana alaman dalamana waj'al sa'rana alaman baghu alaina wa la taj'al musibatana fi dinina wala tusallit alaina man la yakhafuka fina wala yarhamna. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha damban ila qabarta wala hamman ila farajta wala maridan ila syafita wala fakiran ila aghnaita wala hajatan min hawaiji dunya ila laqar ridha wala nasalah ya rabbal alamin. Rabbana syafi'na bil qur'an, rabbana syafi'na bil qur'an. Allahumma inna as'alukal huda wattuqa wal afa wa qina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.